Hi, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan ribuan-ribuan terima kasih sangat-sangat kepada anda yang baru saja singgah di video aku pada kali ini. Dan aku nak kenalkan diri aku, nama aku Taufik. Dan kepada anda yang sudi untuk berkenalan, boleh klik di Instagram, di Facebook dan sebagainya. And then, kepada anda yang masih belum subscribe ataupun pertama kali singgah di channel ini, aku nak korang bantu aku dengan klik butang subscribe di bawah dan tekan butang loceng sekali guys, untuk notification video akan datang. Kerana apa? Kerana butang subscribe itu adalah percuma, tak perlu bayaran guys. Apa salahnya untuk menyumbangkan subscribe itu? Tak tahu kat mana? Okey, ada dekat bawah ni. Okey, sini ke sini. Sini kot. Ke aku lupa. Sini. Okey. Tekan butang subscribe guys. Jangan lupa. Okey. Okey, video pada kali ni aku nak buat eco shop haul. Okey. Aku nak aku rasa eco shop ni memang barang bersaka guys. And then untuk korang yang selalu singgah di eco shop, mesti korang target beli 1-2 barang and then keluar 2 plastik, betul? Okay, jadi macam tu lah aku. Aku nak beli 2-3 barang je and then 2 plastik terbawa guys. And then okay, tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan dengan eco shop haul guys. Okay, ini untuk barang yang pertama, untuk plastik yang pertama guys. Okay, apa yang kita beli? Okay, yang pertama ialah tali gas. Ni dia tali gas guys. Nak tahu kenapa sebab aku beli tali gas ni? Sebabnya aku punya tali gas tu dah rasa dah 3 tahun kot. So, dia punya corak tu pun dah mungkin pudar. Bukan mungkin dah, memang dah pudar dah pun. Memang aku kena beli. Okay. Jadi, penting guys untuk ganti benda ni. Kalau tak habis, kalau ada kebocoran kat rumah kita, kan dah teruk kat kita juga. Okay. Jadi, alhamdulillah aku dapat barang-barang eco shop yang RM2 untuk tali gas ni. Kan jimat. Kedai lain mungkin dah RM6, RM5 betul. Okey, kita teruskan barang yang kedua. Aku kalau eco shop, kalau jarang aku lah nak beli barang viral. And then aku pun tak tahu sebenarnya barang-barang viral ni. And then aku banyakkan video aku konten-konten yang eco shop ke Ninso Hall ke apa semua, kebanyakannya repeat barang-barang yang aku pernah beli. Okay, untuk barang yang kedua, okay, macam biasa lah sabun lantai. Sebab aku sabun lantai aku pun dah habis. And then aku repeat lah, beli lagi. Okay, untuk barang yang ketiga ialah pewangi ni guys. Pewangi ni aku memang menarik guys, bau dia. Wangi tu. Apa ni, dia jenis yang mudah boleh dibawa ke mana. And then sebenarnya aku beli benda ni ada macam aku punya tempat yang pemasa tu kan, yang boleh sembuh bila-bila masa tu kan. Apa, kita letak dalam tu dia auto kan. Ni lah dia aku beli. Verona. Verona nama dia. Bau dia memang sedap. Okay, untuk seterusnya, barang yang seterusnya ialah okay, tak sah kalau aku tak beli bateri guys. Bateri tu, bateri daripada eco shop. So bateri ni memang kau akan repeat. Sebab kebanyakan aku akan beli barang-barang daripada eco shop kan, daripada barang-barang yang eco shop ni. And then
Electric aku banyak lah, macam jam, macam tu air freshener yang auto spray tu kan. And then kebanyakan aku guna bateri. So aku belilah bateri ni. Okay, untuk seterusnya aku beli. Okay guys, ha, ini dia screwdriver. Ya, yeah, the screwdriver yang apa kata boleh ada dua lah, satu yang bunga, satu yang lepek. Okay, sebab apa aku beli screwdriver ni? Sebab apa? Ada masa tu aku nak pasang barang tau. And then masa aku pasang barang tu, aku beli yang biasa lah, yang RM2 juga, tapi yang kata yang kecil lah. And then aku putar, bunga pun sampai habis tu, sampai rosak. And then nak tak nak aku belilah yang ni kan. So aku try lah yang besar. Yang kecil dia kalah, try yang besar. Okay, settle untuk plastik yang pertama. Okay, kita teruskan untuk plastik yang kedua. Okay, plastik yang kedua. Okay, ni dia guys, plastik yang kedua. Ha, aku ada yang untuk tisu punya, tapi yang jenis tertutup kan. So sekarang ni aku beli yang besar guys, yang besar punya. Yang kecil untuk dapur, yang besar untuk tandas kan. Ini untuk tandas. So senang kalau kau orang lepas apa basuh tangan apa semua tandas tu, kau boleh lap kan. And then kalau kau beli aku belilah sekali dengan tisu dia guys. Ha, tisu dia. So tisu pun nampak orang kata memang bagus lah, barang RM2 kan. Kau kedai lain memanglah mahal. So untuk barang yang seterusnya ialah plastik sampah guys. Plastik sampah. Sebab apa? Stok plastik sampah rumah aku pun dah nak habis. So aku standby lah awal-awal. Actually aku pun aku nak cari yang gulung-gulung tu. And then kebanyakan yang gulung-gulung mungkin dah habis. So aku beli yang ni je lah. Okay, untuk barang yang terakhir, kalau aku singgah kedai RM2, takkan tak mustahil punya kalau aku beli makanan. So isteri aku ni memang jenis suka kalau bawa apa naik kereta, dia kena ada mengunyah. Lagi-lagi kalau jalan jauh kan, kalau nak jalan jauh mesti ada benda nak mengunyah. So inilah dia asam. So kalau korang yang memandu pun mesti korang rasa ngantuk kan. And then inilah pengubat dia, keripik ke apa ke, korang boleh beli. Jadi itulah dia antara barang-barang yang aku beli di kedai RM2 guys. Bayangkan aku nak beli 2-3 barang je. And then kau tahu berapa yang aku belanja? RM25.20 guys. RM25.20. Kau bayangkan, patutnya kau boleh beli 3 barang dalam otak engkau, kau keluar 2 plastik. Kau bayangkanlah. Okey. Jadi itu saja video pada kali ini. Kepada anda yang suka dan ada barang-barang yang berguna untuk video aku, walaupun barang yang aku persembahkan ni bukanlah barang-barang viral yang seperti orang kata orang-orang lain. Aku kebanyakannya barang-barang aku beli semuanya yang kegunaan yang harian. Okey, jadi kepada anda yang dah tonton video ni sehingga habis, daripada awal sehingga habis, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat guys. Jadi kepada anda yang masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng sekali untuk notification video aku akan datang. Okey, kepada anda yang dah tekan subscribe, aku ucapkan ribuan sangat-sangat terima kasih kerana butang subscribe yang anda dermakan yang anda berikan
membantu aku memberikan semangat di video-video akan datang. Okey, jadi itu saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang di UF Vlog Channel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.